Seorang pasien COVID-19 yang sedang menjalani perawatan di ruang isolasi RSUD Dr. Soekarjo Kota Tasikmalaya meninggal dunia pada Sabtu malam. Kasus meninggalnya pasien COVID-19 tersebut baru kali pertama terjadi di Tasikmalaya setelah lebih kurang 4 bulan tidak terdapat kasus kematian akibat COVID-19. Setelah 4 bulan nihil, kasus kematian akibat COVID-19 di Kota Tasikmalaya kembali muncul. Pasien COVID-19 yang meninggal di ruang isolasi RSUD Dr. Soekarjo tersebut berinisial IT, berusia 35 tahun, warga Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya. Pasien tersebut meninggal pada Sabtu malam. Kepala Instansi Pemulasaran Jenazah RSUD Dr. Soekarjo Tasikmalaya, Asef Hijaz Sumantri, membenarkan adanya pasien COVID-19 yang meninggal di ruang isolasi. Pihaknya pun langsung mendapat tugas melakukan pemulasaran jenazah sesuai protokol COVID-19. Pasien yang meninggal berstatus positif COVID-19 berdasarkan hasil tes antigen. Kasus pasien meninggal akibat COVID-19 di RSUD Dr. Soekarjo baru muncul kembali setelah sekitar 4 bulan tidak ada kematian akibat COVID-19. Petugas pemulasaran jenazah tidak bisa memastikan apakah pasien yang meninggal terpapar COVID-19 varian Omikron atau bukan. Namun yang jelas, pasien itu meninggal di ruang isolasi khusus pasien COVID-19. Untuk itu, proses pemulasaran jenazah dilakukan sesuai protokol COVID-19. Betul, dari tim kami dari pemulasaran jenazah ada telepon dari ruangan isolasi. Khususnya itu isolasi khususnya COVID. Ada informasi satu orang meninggal. Berinisial IT, kalau nggak salah itu 35 tahunan. Itu pas statusnya gimana sih, Pak? Kalau menurut informasi dari pemeriksaan itu positif antigen ya. COVID. Usai dilakukan pemulasaran sesuai protokol COVID-19, jenazah langsung dimasukkan ke mobil ambulans Dinas Kesehatan untuk dimakamkan oleh pihak BPBD di Kompleks Pemakaman Keluarga. Yanto Supriyata, Radar TV melaporkan.